Eh, kenapa Mel? Medik yang dihapus. Oh, medik yang dihapus. Oke. Yang mati lu doang. Gua sama Darren. Darren mati, gua nyelamatin Darren kayak ngasih tahu info Darren. Oh. Huh? Sheriff ya? Lupa ada yang sheriff. Ngapain, hey. Sheriff. Ya? Udah gua laksanakan tugas lo, Jok. Mantap. Oh. Lalu. Hai guys. Okay. Selamat malam. Nah, Lum itu hari-hari. Gua tahu Joko apa? Role. Ya sekarang kita jadi tahu semua juga sih. Apa? Gua apa? Wah, apa? Gua apa? Koha Sheriff. Gua apa? Sheriff, Joko, Soper, ya kan? Halo. Halo Godzilla, Mendo di mana? Berarti Cia ini atau lagi? Oh gue kan darker color-nya cuma sebiji. Kalau bener gue juga ini double kill tata Hasta. Ini kalau Hasta double kill sih gue bunuh sih Hasta sih. Sumpah. Kenapa Jok gue orang baik asli? Percayalah kata-kata gue itu kali ini aja. Aduh, bye bye. Sekalinya percaya di ghosting. Kang ghosting. Tindi. I'm sorry guys, sempet jentet gue. Gak paham deh, ada masalah hidup apa my rep sama gua. Ntar gua ikut setelah ini ya. Tawan Egi. Egi. Masih Devin Didor langsung kena listriknya, internetnya. Ada yang ngesabotase. Gak sopan. Nah, ding. Gimana? Oh, kesasus susah. Mana tak wasiat gue yang kedua kalinya tak mantep kan? Ding. Abis gue ngomong gue langsung dijedor sama Egi gitu kak. Karena gue belum bunuh siapa-siapa. Dark color, black enggak tanya. Gue tiga tas lagi. Joko udah nggak mungkin, ya kan? Egi udah mati, ya kan? Berarti kan tinggal siapa? Cia. Nyalain lagi medik kita. Ada Devin. So Devin. Welcome back. Udah hidup kan? I'm back. I know you miss me. Yeah. Lupa bayar listrik kah? Mana ada. Abis gue beli saham. Katanya lu udah dikasih token sama si Mendo. Waduh, gue tadi satu. Batu satu batu ini lagi banyak ngoceh. Nah, Gila. Gak nih. Nah, mulai. Dari. Gas. Udah live lagi, Vin. Udah. Welcome back. Day. Waduh, detektif. Astia, welcome back to Definition Platinum. Welcome back to Definition Platinum. Yeah. Yeah. Warna merah muda. Di mana mayatnya? Mau gua try hardoin enggak? Fokus cari mayat ah. Gak ada yang mati bang. Day jentet. Thank you mama 10.000-nya. Bang Matt kenapa ngikutin gua sih? Hah? Ada masalah? Kok gak ketemu sih? Di mana? Di mana sih tuh? Gua nyari mayat ini ada di... Sebelum... Gak tau sih. Gua ada ini... Aduh. Nanti sebelah kanan ya? Iya, ada di Matt Bay ini. Gua di kanan gak ada. Di Matt Bay. Oh, di scan-nya. Iya, di scan-nya. Cia, lo bisa dari mana, Cia? Dari Recon. Recon. Revealing the area. Recon. Terus tadi ngapain di situ? Reveal yang wiring di area.
Soalnya pas gue masuk ke lab, gue liat nama Chia tuh nembus tembok gitu di daerah fan-nya. Terus kayak gue samperin, Chia nongol. Emang gue ada di situ sih terakhir? Bang Matt, lu tukang minyak ya? Itu di Dekon atas ya? Iya, kok tau ya? Bukan, dia di fan-nya, di, namanya tuh ada metal, di fan-nya. Metal, tadi kan di Dekon bawah tuh bareng sama gue. Terus lu kok gak jadi masuk? Atau kenapa tuh? Gak mau, gue gak mau bareng sama lu. Kan minyak, kan minyaknya udah kena itu pasti makanya dia. Ini Egi dari lab bukan ya? Dari lab Egi. Oh gitu, metal. Berarti Cia ya. Mendo di Dekon bareng sama gua. Ya gua enggak tahu cuma gua pas gua masuk ke lab. Iya, itu maksudnya sebelumnya tuh gua di Dekon. Gitu dong, nembus di malu. Enggak gitu. Enggak gitu kan hack-nya. Shit. Sas dulu aja. Sas dulu aja. Oh, sas Mendo sih gua. Dulu aja. Tapi kayaknya bukan Mendo sih. Canda. Oh, nggak tahu deh. Cialah. Lu abis dari Dekon kemana, Dok? Lu nanya gua. Ya kan gua kagak lihat lu, Jenong. Lu ngapain nanya gua? Oh, yang bunuh Egi ya lu, Dok? Gua dari Weapon. Iya, ya, Stas ya. Cuman gua buka pintu doang. Terus tiba-tiba dikutin sama takut. Waduh. Mantap, Met. Waduh. Biar nggak jadi batu dia. Iya, betul. Gua simpen dulu datanya, Blay. Soalnya takut dijedor aku. Kalau dijedor, kelar aku bang, ntar bang. Jadi kita save dulu. Darker color sas gua Chia. Ada Joko, ada Chia. Ada warna pink, warna hitam, hitam sama metal. Da bloody Darren. Kenapa bang? Darren. Kenapa? Lu ada bang? Lu ada betulin kiri enggak? Kiri. Kan tadi gua lihat lu ke kiri. Tadi gua udah. Gua lihat lu ke kiri terus gua ke kanan kan jadinya. Oh, gua kira Cia nge-morphing jadi lu. Oh, Cia. Oke. Okay. Hari-hari gua lagi. Gua kira makanya gua nanya lu, Darren lu. Tadi gua malu. Iya. Gua kan sama lihat si Darren ke kanan. Gua sama Joko beneran ke kiri terus gua lihat lu udah megang kiri ya gua ambil kanan reaktornya. Karena pas gua lepas kiri tiba-tiba ada Cia. Loh, ada Cia. Gua kira oh emang lemon ya. Tadi gua di sana. Dia datang juga ada. Gua kira dia kelar jadi morphling-nya terus berubah. Oh. Gitu. Enggak ada. Oh iya, udah deh. Maaf kak, maaf. Ah, lama-lama time no time nih. Ah. Elah, boy. Gua dimarahin sama apa mau nge-kill lu, Do. Hah? Wah. Aduh, ditukar-tukar gini. Tukar. Ditambah lagi nih, apa nih maksudnya? Iya, Chia. Gue masih sah sama Chia sih. Untuk senario tadi gue sah sama Chia. Gak ada yang mati juga soalnya. Interesting. Uwe. Double kill. Mel sama Metal Mendo. Mati di mana? Maris. Joko enggak. Gua sama Darren tadi ketemu. Blade di mana? Di pattern gua weapon Otto lagi di atas sekarang. Iya. Gua arah mau ke CCTV. Enggak ada. Masih lagi di jalan. Di mana? Kan belum nyampe. Di default. Ya, di mana? Gua deket, terakhir gua di deket storage. Oke, mau tebak gak?
Nggak usah tebak, nggak usah tebak. Nggak usah tebak. Yaudah tebak deh, coba tebak. Kayak gue tahu dua-duanya deh. Nggak usah tebak, okay. Udah vote aja. Satunya kalo lagi baru. Gue sih Cia. Gue sih Cia. Why? Lu geser ya, Tak ya? Why? Yo geser, waduh yo geser. Kok enggak sas komplit? Kok sas gua? Yaudah, gimana sih? Lu yes. Dari yang Dekon di sas sama email tadi. Terus si Blood lu di mana Blood? Posisi sekarang. Di sisi bilang. Kan gua udah bilang terakhir gua di gua posisi gua di weapon, pattern gua di weapon ke auto. Habis mati lampu Devin ke kanan sama metal. Terus gua naik ke atas. Enggak, metal sama lu ke bawah. Ada di atas di elektrik. Lu ke mana, Pian? Ke kanan, ke arah lab. Gary Lai, upgrade to definition gold. Thank you Gary Lee. Gary Lai gitu. Baru banget. Thank you. Ini mayatnya di admin. Terakhir gua di med bay. Mayatnya di admin. Let's go, kita vote. Berarti Darren. Gua? Kok jadi gua di akhir? Yang bunuh email. Let's go, kita vote. Let's go, kita vote. Let's go. Fan-nya langsung. Let's go, kita vote. Tuh gua udah yakin Cia itu. Dari pembunuhan yang pertama, darker color. Cuma dia doang kan. Ding 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 ding. Oh, aku yang dibunuh, Bung. Terus lu bilang maaf. Tahu enggak kenapa gua tahu lu, Cia? Kenapa? Buset. Waduh. Iya. Bakar dulu gua. Gua tahu role Darren apa tuh, gua udah tembak terus spot si Cia. Gua juga udah sasia tau gitu gua tanya makanya gua terulang lagi Cia sas tapi crewmate aja. Ronde pertama tuh udah gua detektif. Ronde pertama gue udah tau lo yang bunuh. Salahnya pas pembunuhan gue gak baca chat lo ya? Baca, gue gak sengaja, kan gue takut ada geser kalau gue ngaku detektif. Langsung di-encrut gue ntar. Gue gak geser. Ya kan gue gak tau. Kayak gitu kenapa gak bilang tadi? Gak apa, karena udah pasti di-vote. Jadi ya udah. Gue udah tau dua-duanya Darren, cuma gue gak tau role gue. Enggak, emang bisa langsung ke Mad Bay ya? Dari fan bisa, admin. Bisa. Bisa yang dua kali ya. Jadi yang dekat lava ya dua kali habis langsung main B. Entar ini kayaknya Arsonis mesti di nerf deh, Bang. Di nerf dikit deh. Ini Arsonis bikin jadi 15. Kalau udah tinggal dikit ini banget. 20 deh. Jokian juga sih tetap. 20 deh, 20. Coba 20. Nilainya enggak jangan 17.5. Oh, iya. Nih. Nah, tuh. Nama juga raja metal, raja minyak ini, guys. Soalnya dari tadi Vin menang dulu ya, Arsonis ya. Ya udah ya. Yang mudah banget. Ini medic udah dinyalain belum? Udah kan? Udah. Medic. Lagi cek kesehatan diri gua dibunuh tapi. Tapi tadi si Mendo lagi ke toilet. Oh, ada ide medic. Baru bilang medic sudah diaktifkan ke Sirke. Ding dong ding 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 ding. Gua enggak tahu mau shield siapa. Shield siapa? Shield siapa? Aku mau shield siapa? Mati deh aku. Ada blade, ada metal, ada hasta, ramai sekali. Ada Cia. Ada metal lagi. Darren. Tetu tetetim. Tiri ding.
Don't see blade. Kok gua enggak bisa bersihin bersihin betulin listrik sih? Yang duluan siapa tuh itu hitam semua gitu gua datang. Mati di mana? Mati di meja admin. Tadi ada satu orang yang di apa tuh namanya tempat spawn. Gua pikir AFK anjir. Lihat tadi sama siapa? Mendo, Mendo kan ke toilet ya? Enggak tahu. Oh, Mendo masa AFK. Ya? Mendo ke toilet. Bentar, yang dari dekon bawah tadi siapa? Yang Pak Kusaro. Oh, gua makanya tadi pas gua dari dekon bawah, Black sama siapa satu lagi ya? Ada gua di belakang Blade. Rame dari situ kan, gua di belakang Blade tadi. Blade masuk habis itu mati lampu. Gua di dekon bawah elektrikal. Jadi berarti mau nanya nih yang dialektikal kan lah kurang lebih. Mohon maaf. Udah fatalista aja gua detektif. Oh. Gua takut gua ditembak ya udah mati enggak apa-apa dah. Cepat. Cepat. Ah, enggak mau, teman aku enggak mau. Teman aku jangan mati, teman aku. Astaga. By the way, teman gua tenang aja si Blade Jester udah gua bunuh. Wah, sorry ya, Egi Mulhan. Ya. I love you. Lu sengaja lama Dewin, bangsat. temen gua, impos gua, Chester-nya udah mati. Nah, temen impos gua, Chester-nya mati. Kok lu bisa tau dia? Kok Chester bisa nge-fan ya? Aku gak paham, bang. I'm sorry, Gimulan. I'm sorry, Gimulan. Gimulan. I am sorry that I did not vote. Whoop. Biri 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 bip biri biri bip bi. Oh my god. Oh, metal mati. Gua ngaku dong, yang crewmate siapa role? Gua. Waduh, ma. Jumpscare terus. Gua crewmate. Oh gitu. Dibunuh lu. Crot. Udah gak bisa sekali doang ya? Lu crewmate der. Mati. Der, mati lagi. Lu mati lagi. Lu crewmate der. Enggak, aku dinosaurus. Lu beneran crewmate. Gitu dong, Bang Der. Bang gitu dong. Kamu kamu kepancing ya Firdaus sama pertanyaan aku. Kan gesernya udah mati. Hot defend aja yuk. Hot aja gua. Hot ya. Enggak sih. Yes, Hot aja gua. Enggak, gua crewmate justru. Wah, keren banget. Makanya gua nanya, wah, siapa yang aku crewmate? Nah, enggak kan emang ada satu crewmate karena pasti evil geser ini. Udah ngebunuh si Mulhan. Jadi dia pasti ada satu crewmate. Makanya gue nanya siapa crewmate-nya. Ada yang aku crewmate. Tulisannya crewmate. Oh, tulisannya crewmate. Apa lu dihapus kali ya? Udah eraser kan? Gara oleh. Dihapus lu sama setannya dendam. Mendo kah? Tahu deh, Mendo. Lu tahu enggak sih tadi enggak. Pas apa rapat pertama tuh gue baru balik dari toilet. Rapat. Tahu. Pesan lu AFK di spawn anjir. Tahu kok. Mendo deket-deket aku, badan aku basah-basah, muka aku. Skip vote dulu ya guys. Ya skip. Wow. Wow. Amazing. Magic. Siapa tuh? Kasih protection ke Darren. Kasih protection ke Darren. Kasih protection. Kasih protection.
ding 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 apa sih ini Mendo nembak? Mendo nembak ya? Mendo nembak siapa? Email. Oh. Gua tadi mau bunuh Mendo aja. Gua bingung berdua dari tadi bolak-balik, bolak-balik. Gak yakin. Anjir, takut ada yang datang. Keren juga lu Mendo. Coba. Tapi gua jalan ya. Gua kan pergi ke kanan. Terus gua gua ke kiri. Ngeliat Kak Itz kan. Medik gak bisa lihat chat sekarang. Itu cuma detektif guys. Gue jadi takut kan, gue balik lagi. Medik tidak ada, Medik tidak ada. Terus ya udah sih gue sheriff ini kalau dia ngedeketin gue kill. Dia ngedeketin gue cerot. Keren Mendo. Wih gila. Keren banget Mendo, gokil. Lu tadi bunuhnya warlock apa di tempat tak? Di tempat. Di tempat. Soalnya Messi Black gaya-gayaan keluar dari lubang. Iya, ya, namanya juga berusaha. Pokoknya di lubang ya, itu, di lubangnya si Blade berdiri itu tuh sok-sokan kayak keluar, masuk lagi, keluar, Jester banget, gue bunuh aja langsung. Emang Jester bisa keluar masuk, Van? Enggak, dia pura-pura. Laganya. Belaga-belaga. Oh. Yang di admin itu kan belaga kayak keluar. Enggak ada yang ngeliat dia. Jalan doang. Keluar, masuk lagi. Udah gue bunuh aja nih, Jester. Oke. Siapa yang keluar? Mendo Ubu. Ganti. Lu ini kandinya. Der, pala lu kebakar sini. Gua ini. Waduh. Tolong. Waduh. Waduh nyala lagi gua deket. Waduh, banyak banget nih. Waduh, deket banget nyala lagi. Ada gila temen gua, ada gua stuck. Vince, listrik di kepala lu lagi mati ya gara-gara tadi ya? Iya nih. Waduh. Mati lampu. Guess and shoot. Tembak jedor. Day tembak jedor. Guess and shoot. Tembak jedor. Mesti guess yang jahatnya. Gak tahu siapa. Oh no. Aku tidak tahu siapa. Cia Joko. Gimana ya cara tahu role ya? Kayak mesti las ada metal. Joko kamu dari mana? Metal Blade. Blade Metal. Blade. Ada metal sama Joko. Blade harusnya bener sih, dia harusnya nge-scan gue itu ngecek. Day. Deren masih udah lama banget gue tadi gak ketemu-temu. Udah lama banget Deren. Gua sheriff. Asik. Ini sheriff atau enggak. Alasannya apa lu bunuh Cia? Gua mau pencetik. Gak. Alasannya lu bunuh Cia apa buruan? Gak ada alasannya, gua kepencet doang. Gua mau serius. Hidup gua sedih banget anjir. Ya ampun. Day. Jadi lu sheriff. Dan lu kepencet kill. Gua kepencet lagi. Dan hoki gitu ya. Hoki sekali lu ya. Bye daylight. Enggak tadi tuh gua ngeliat
gue liat sih, tal Bang Darren kan udah gak ada tuh. Gue ke admin. Nah, terus gue balik lagi kan. Gue mau nge-use vital demi apapun. Tiba-tiba karakter gue ngebling aja. Jadi lo yang ngebunuh? Yang ngebunuh kan. Jadi gimana nih, kita mau eksekusi. Alasannya ya, valid gak nih? Antara dua, antara dia jester atau enggak sheriff. Soalnya dia diem di situ, di vital. Oh iya, apa jadi jester ya? Enggak, tapi kalau jester dia pasti gak mau ngaku dong. Enggak sih? Ini dia ngaku, dia iya. Ngebunuh. Kita lagi mati. Cianya yang jester maksudnya kan? Oh bisa dibunuh juga ya? Bisa, jester bisa dibunuh. Darren Asonis dimana Darren? Bisa. Gua gak ngerti lagi deh. Darren gak tau. Gua gak ngeliat Darren. Oh ini mayatnya Cia ya? Gua juga gak ngeliat Darren. Punya Darren di kanan gak ada, berarti di kiri nih harusnya. Karena tadi ketemu Metal, ketemu Devin, ketemu Mulhan. Gua lagi mau nyari di area CCTV, cuman belum sampai, baru di apa lorongnya. Dari bawah tadi. Oke. Terserah mau buang atau mau... Gua skip dah. Stay. Gua gak tau, sumpah. Gua skip, gua bingung. Cia, maafin Mendo gak, Cia? Enggak. Gua cuma pencet Yus demi apapun. Hari-hari. Gak dimaafin lu, Mendo. Keterlaluan lu emang. Nah, makan Mendo. Gak tau gua mau nge-guess siapa ya? Bingung juga, Bang. Yang jahat, Bang. Gak tau role-nya apa, Bang, masalahnya, Bang. Ada Blade. Blade, why you follow me? Joko dan Hasta. Ada Mel. Nobody's dead. Ada mul-mul, waduh, mel-mel, mul-mul, ngebul. Blade. He, masih, kena juk. Oh, jalapeno, jalapeno. Mel. Office 3. Mati. Apa buat? Gimana tak? Triple A, welcome to Definition Silver. Kenapa Mel? Gue snitch, bunuh gue di shield. Kenapa? Iya, gue tau di shield gak usah dibunuh aja. Mana dikawal 4 orang. Udah mati ya. Bagus kan tak? Mantap. Email saya. Gua bukan itu kayak bukan dikawal deh. Ya? Emang asalnya pas di admin tuh gua nyamperin gua bukan dikawal. Gua pas lagi di O2 gua udah mancing-mancing Joko kanan kiri ini kalau tak sini kelar gua diincer impostor nih gua gituin. Nah, pas saya lagi rame digituin gua udah ikutin kerumunan. Abis RT gua udah udahlah. Abis meeting tak gua udah ngasih lu tak. Jadi enggak ngakak gue. Oh, mantap. Gua udah ngasih lu abis meeting. Lo apa Mel? Lo apa Mel? Jadi si Mel tuh nge-spam gue. Guys, kalau gue tiba-tiba mati, berarti tebakan gue salah ya? Enggak. Oke? Dar, headshot. Si Mendo lah kalau mau buang. Enggak, gue ke Joko, Morphling. Oke, kalau tembakan gue salah, berarti dia baik. Salah lah lo gimana? Salah. Gua ngikutin Joko mulu, gua. Kan Cia udah ketahuan. Cia belum Jester bisa, yeah, Arsonis yeah. Bisa. Oh, Cia. Ben. Gua snitch. 6 perkataan. Iya, gua tahu. Karena gua tahu ngikutin gua mulu. Gua mending gua refill lah daripada gua diincut sama lu. Panahnya ada berapa panahnya, tak? Satu doang. Belum. Masih 6-4. Dia ngikut ngejar gua. Gak mau, gua mau. Abis ini udah pasti ketahuan anyway, soalnya kalau snitchnya masih hidup. Jadi I'll take my chances. Percaya gua. Bye, Pin. I'll take my chances, guys. Bandel. Anda bandel. Udah pasti menang abis ini, anjim. Batu. Ini kenapa sih? Batu, dia bilang. Batu. Mel, kita tahu banget ini, Mel. Kita tahu banget sih.
Udah pasti menang. Udah pasti menang makanya. Gua ada YOLO aja. Email nge-spam lagi. Gua pikir gua nge-bug tau gak sih? Kok gua gak bisa nge-spam? Gua baru ya anjing nih mediknya siapa lagi. Anjing, gua dianjingin bangsat. Gua udah kayak yang pas Darren yang sebelum. Gimana? Gua pengen nyobain. Lihat ada hashtag misi nih. Ya udah next hasta dah gua medik. Bener ternyata. Hasta misi itu udah sesuatu yang aneh itu soalnya. Kanan atas aja, kanan atas. Hasta misinya rajin banget tadi soalnya. Lu bener-bener batu. Gua pikir si Devin lah snipnya loh. Sekarang per gua main. Hari-hari imposter bau lagi. Dah yuk. Makanya gua ngikutin Devin terus gua percaya sama Devin soalnya. Email dia lah atau RT. Lu kan nge-scan gua kan? Iya anjir. Gua dia dari atas ngakak anjir. Email sama Cia ya. Cia beneran ditembak sama Mendo. Banget sih Mendo. Mendo oke anjir. Anjir. Gue berharap dia tuh sampai gini loh. Arsonis. Gue sampai mikir. Gue sampai mikir gitu loh. Ah tumben sih Mendo kok pinter gitu loh. Begitu dia bilang. Sialan. 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 Oke ya masih bagus. Anjay ngeflik. Karakter gue. Iya nih. Gue langsung ketahuan kalau ngetak sanyim. Oh no. Ding 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 ding. Hari-hari, hari-hari. Apaan nih? Ngebunuh ya? Blade Metal tadi paling terakhir ada Kohasta juga. Lu lagi ngedentas yang katanya. Ini siapa yang mati? Ngebunuh anjir. Ini siapa yang mati? Hasta. Hasta. Oh. Tadi enggak ada Bendo ini. Bendo. Hah? Orang gua enggak lihat di belakang gua. Enggak, orang gua di depan lu. Udah gila. Orang yang ngebunuh aja. Santai dong, santai dong. Killers to be appear. Waduh. Balik tuh. Ini mainnya di mana mainnya? Balik. Mainnya di tengah. Gila, kita jalan sama Bang Metal, gua di depannya kan. Cut. Nah. Lu lagi. Lu yang di depan lu yang di belakang gua. Metal enggak pernah main kayak gitu deh. Enggak. Orang Bang Metal tadi kayak gitu kok. Di jalan anjir. Kan gua di depan dia. Kok nekat banget sih baru mulai begini? Oh, bunuh diri. Warlock. Warlock bisa jadi. Warlock enggak secepat itu juga enggak sih? Cepat. Itu udah sempat. Cuma 5 detik. Oh iya deh. Iya. Gua sempat. Oh, ya kan match awal baru start. Betul. Bukan gua. Makanya ada yang ngelihat. Ada yang ngelihat enggak jalan enggak tuh? Gak, yang benar diam. Enggak tahu gua masih di atas soalnya. Pokoknya Bang Metal. Seberapa yakin nih, Dok? Seberapa yakin gua? Gua enggak dekat Bang Hasta sama sekali, gua enggak dekat Bang Metal sama sekali, tiba-tiba Bang Metal yang bodoh Bang Hasta. Itu kah, Dok? Warlock kali. Lu ngelihat Metal ngebling. Iya. Baby. Email masuk, ada Cia di belakangnya. Aduh, gimana ya bang? Dua tas nih bang. Ada deg-degan nih bang. Aduh salah bang. Dua tas kan ya ini ya. Snitch itu dua tas. Thank you.
Lah kocak. Di mana mayatnya? Dengit, dengit. Di mana itu matinya? Lah? Tadi yang di kiri siapa ya? Terakhir Mendo Bled. Sama Devin. Aduh, Bled, sayang banget, Bled. Kok hashtag mati? Mana ada. Yang habis kita benerin lights, gimana gak ada? Lu bareng, Bled, Jok. Enggak, bukan, bukan. Ini gua juga mau pencet tombol report. Jadi kan gua tadi lagi habis betulin apa? Gua dipohon. Metal Jester, kan? Bunuh masih diri. Masih ada tombol report. Gua curiga satu orang sih. Gua bunuh diri. Gua curiga satu orang. Soalnya takutnya ini di Warlock. Terus gue lihat satu orang diem metal di depon bawah, Jester. Diem dong. Hati-hati Jester. Ya cuman gak tau. Yang tadi ke kiri siapa aja sih? Yang beres dari lampu. Gue gak betulin lampu. Gue, Mendo sama Devin. Terus gue ke kanan, ke bensin, storage. Mendo masih sama Devin. Ada siapa lagi tadi? Mendo lagi dong. Bang Devin gak tau kemana anjir, gue di pohon. Emang Bang Devin di mana? Berarti tadi masuk dari mana, Bled? Dari atas. Mayatnya di mana sih? Ya berarti berarti Mendo dong kalau dia di Iya, berarti pohon. Harusnya mayatnya iya. Di mana? Mayatnya di kiri, di kiri dekat Otto. Di mana? Dekat Otto. Udah, dekat percaya sama Darren, guys. Soalnya gua dari bawah itu masuknya. Jadi enggak mungkin bisa lihat. Makanya pasti believe in Darren. Udah kedepan duluan. Sayang banget. Iya. Kita harus gue ada yang di dekat Devin pas terjadi kematian. Ini Kofatari 10.000-nya. Gue pikir cabut, tuh Devin masih di lab, terakhir tuh dia di lab, gue papasan masuk ke spesimen kan. Hastas spam warlock terus lab, bunuh diri, spesimen, mantap emang temen gue. Terus gue masuk office ketemu Egi kan, Gi. Mantap teman saya ini. Terus gue pikir matinya di kanan, gue ngarah ke lab kanan ketemu Cia doang, gak ketemu Bani. Lu ketemu gue di office? Enggak, lu masuk dari arah office Dede, kan. Dede. Oh Dede. Ya itu yang tadi ya, spesimen itu udah lama. Devin masih hidup seharusnya itu. Metal ngapain diem doang tadi, Matt? Oh! Udah gila. Metal ngapain diem doang tadi, Matt? Mau lewat kok. Pintu sampai ketutup, lu baru... Lu belum gerak juga tadi. Heh. Apa? Apa lu? Hah? Gua gak spam ini, gua mau ke Metal. Tapi kepencet dua kali jadi bunuh diri gua. Anjing Metal bunuh gua gitu. Aduh, hari-hari. Kena santet diri. Hari-hari. Semangat deh, Mendo. Udah kena sasteren. Teman gue, Day-Day. Baru mulai gue... Wah, udah metal gue, kambing hitamin lah. Gue warlock, gue spam, soal-soal ngebunuh gue sendiri, anjing. Untung gak lu kambing hitamin juga sih, metal. Jester, anjing. Iya, untung gak di Jester lo. Day-day. Hah, day-day. Mana nih? Error nih. Mungkin kena warlock, udah mati gue warlocknya. Yang gak kerumet semua. Ya ampun, mati. Lu dimana, Jok? Gue nyariin lu, anjir. Gue ke atas, gue udah di bawah langsung ke atas itu. Gue liat dan... Santete. Lu ke masuk reverse. Mel, masuk ke arah kiri kan. Sama nih? Metal dikasih Uno reverse cut. Makanya tadi tuh sebelum gue bareng sama lu tuh ya, Gi, gue abis liat admin tuh ada yang di O2. Terus gue nyamperin ke O2 kagak ada orangnya. Terus gue balik lagi ke admin, gue liat Cia. Ini udah lama ya, berarti? Enggak, kayaknya baru sih. Soalnya ini di CCTV, tapi di tag-nya O2 pas yang awal. Yang gue sama Egi itu. Terus gue balik lagi ke admin, ada Cia baru datang. Yeah. Ada yang di CCTV, ada yang di O2. Gue balik lewat atas. Gue liat CCTV. Lu liat gue terakhir di mana, Mel? Gak liat justru kehilangan lu. Kok nanya gue di mana? Ini baru atau enggak? Gak tahu. Soalnya kayak gak liat Vital, soalnya gue takut sama Cia kan. Cia Darren dari mana tadi Darren? Tadi ini Blade ya. Kalau Blade sebelum gue ketemu sama lu udah mati, Mel. Sebelum gue ke admin itu udah mati. Oh udah lama. Berarti kalau gitu bisa kemungkinan sebelumnya. Bisa apa kemungkinan si ping. Soalnya gue dari bawah ketemu ping dari arah atas. Ini kan ping udah dua kali disas, mau dibuang aja. Ping dari atas. Udah dua kali disas. Udah kayak aja enggak. Gua kira lu lihat gua gede aja. Gitu Mel, pisin aja. Enggak. Udah kayak permen karet, gak ada rasanya dibuang. Enggak, ya, jangan dibuang kalau suruh gua sih. Masih 7 takutnya ntar ada jets apa? Dua yang kali disas itu. Iya, takutnya. Oh, jadi kalau disas 5 kali dia, atau mungkin pokoknya intinya ada siapa? Gua di-upload itu tadi. Takutnya itu doang. Email ya kayaknya. Kan blok. Skip dulu deh.
Yakinkah? Ini udah sas kedua main dulu. Masih 7 enggak salah. Gua terus kenapa emang kalau cuman gua takutnya kalau emang gua salah. Kita vote sekarang takutnya ada jester yang mainin gitu loh. Parah. Evil jester gitu loh. Si Hasta mati sama siapa? Sendiri, berdiri. Kok bisa? Ya dia enggak curse metal terus dia spam klik, dia ngebunuh dirinya sendiri. Masih goblok. Yang gua error Vin, di gua crewmate semua. Oh iya. Iya. Relock, lu mau relock kan langsung. Makanya gua kaget. Patokannya sebenarnya gini, lu tadi lihat semua orang pakai topi enggak? Pakai. Oh, kalau semua orang pakai topi harusnya bener sih. Gua kaget, makanya gua kaget. Loh, di gua Hasta juga masih hidup soalnya. Iya. Yeah. Itu yang roll. Gua bikin kaget. Roll lo tuh apa harusnya? Coba gua mana swapper. Oh, swapper. Itu kalau misalnya gue kan ice geyser nih, misalnya gue vote siapa gitu dan benar gitu yang terjadi apa? Iya orangnya, kalau lu berhasil tebak role-nya orang ini. Dia mati di mana? Kelar deh. Gue liat Mendo sih, Jok. Oh, Mendo ya. Gue liat Mendo. Ini main di mana? Mendo di bawahnya apa tuh yang tempat isi bensin? Gue nggak tahu dari. Ini gue takut metal jester. Mayat kan? Di mana? CCTV. CCTV. Soalnya ini the killer appears to be lighter color gitu. Cuman agak sus banget kalau misalkan metal nggak nge-report pas gue datang gitu. Takutnya dia jester. Emang gimana? Lighter. Mendo juga lighter. Mendo mayatnya di mana? CCTV. Itu kan morphling itu harusnya. CCTV. Gue kesana sama sekali loh. Habis itu dia cabut masuk ke mau masuk gua ke van itu lu men enggak di CCTV gua tadi kayak di kanan atas bisa morph gitu gua bisa Mendo ya tadi kalau lighter color kan gua lihat Mendo namanya Egi namanya Egi mau fan WC ya dia ya, memang gua lagi listrik di sana live tadi ya, dihapus iya dihapus gua listrik dari sana kiri ketemu email kan ini mainnya di mana Joko. Iya, gua ketemu Darren. Kalau memang lu lihat gua berarti itu morphling gua di Blade Arsonis, bukan swapper. Karakter kali main udah palingan. Mau gua lagi. Gua aja kagak ke CCTV, aneh. Oh, lagi defense-nya ya? Enggak, gua sebelum gua ketemu Joko, gua lihat Mendo tuh di antara yang isi bensin tuh loh, yang ruangan isi bensin sama admin di tengah-tengah situ. Di situ berarti metal di morph sama Mendo gitu. Ya imposternya ya. Nggak tahu, pokoknya dia di antara ruangan itu aja, di antara kalian kaca admin sama... Gitu banget sih, anjir. Lu udah yang ketiga kalinya sih. Antara kalian, ini lighter ya. Soalnya. Ya kan ada Mendo. Masalahnya kenapa iya. Gua, anjir? Masalahnya... Skip dulu, nanti gua kasih tahu masalahnya. Skip apa, warung 6? Masa skip lagi? Dapat dah. Gua kenapa skip, Darren? Gua dari tadi, gua udah mau nembak Mendo, ya. Metal jester fix. Oh, sheriff dia. Ya bang, saya jester bang. Sorry lo bang. Darren pengen nembak. Terus dibunuh deh. Kayak gua lagi nih. Salah nembak, Chris. Salah nembak. Salah nembak. Salah nembak. Diburu. Konten bang. Email minggir. Email mau protect Darren. Oke. Okay. Tapi gue takut. Oke. Gue udah mau nembak dari catch sebelumnya. Oh. Apa-apa enggak? Tadi tuh gue nge-vote lu, mancing ada nge-vote lu enggak gitu. Enggak, gue nyariin lu dari tadi mau gue kasih shield aja. Oh. Mendo baru. Evin tadi gimana kalau misalnya gua kan nice geser tapi kan metal banget anjir. Iya, bisa lu kan ada kayak tanda aim apa kayak sniper gitu kan di karakter kita kan. Lu klik, terus kan muncul role-nya. Misalnya emang bener role-nya, lu klik dua kali di nama role-nya. Dua kali. Nanti kalau emang bener, orang itu langsung kebunuh. Kayak langsung hilang. Oh, gitu. Untung gua gak bisa sama Joko tadi. Kita kalau jadi kayak gitu, kita gak bisa ini. Arsonis gak bisa ditembak. Gua udah coba. Kenapa Arsonis gak bisa ditembak? Maksudnya kalau salah nih, misalnya gua salah nebak. Yang gua vote itu yang gua pilih orangnya Arsonis, tapi yang gua vote jadi yang krimat enggak bisa. Tadi sempat gua cobain kayak gitu. Oh, ngebug kayak si Blade.
Jadi maksudnya harusnya dia Arsonis tapi di layar si Blade crewmate gitu. Gua nembak misalnya contoh Blade Arsonis. Gua nembaknya yang lain. Nembaknya role lain. Enggak bisa kan? Ya memang. Enggak mati, enggak ke-vote gua. Oh. Hah? Oh, jadi enggak kenapa-napa gitu. Kalau Arsonis doang maksudnya. Jadi misalnya Blade Arsonis. Iya, tapi saya tadi gua nembak Joko kan gua mati. Salah. Iya, mati. Lu lupa. Gua kan iya salah lah. Maksudnya khusus di gua sih crewmate semua tadi gua enggak tahu apa-apa. Mungkin itu kan kalau enggak Vin, maksudnya itu yang lu tembak kan memang crewmate. Maksudnya kalau Arsonis kan netral. Kalau mau nembak yang netral kayak Arsonis gitu. Kayaknya harusnya gua tetap bisa deh. Nah, tadi gua enggak bisa udah nge-spam. Mungkin ngebug. Iya lagi ngebug kali. Ya udah, coba lagi aja. Harusnya bisa semua role soalnya. Yuk, let's go. Oh. Harusnya ya, tapi gua juga enggak tahu belum pernah nyobain soalnya. Iya, gua nyobain tadi. Siapa sih impostnya? Si Hasta, Hasta aku bunuh. Cuma kan minta ya, Hasti, tadi. Maaf. Oh my god oh by myself, I wanna be all by myself. Na na na. Waduh. Day. Hari-hari mati pertama. Iya. Mayat. Day. Baru gua lewatin gerbang ada tombol report. Sama. Baru mau gerak. Baru mau masuk pintu kebuka. Oh, berarti di pintu gerbang ini. Di dalam electrical kayaknya deh. Dalam itu cuma pembunuhnya siapa? Pembunuhnya siapa? Matt. Ayo, killers to be appears. Waduh, killer appears to be meta. Ya mana saya tahu, Bang. Ya udah vote meta aja. Waduh. Oke. Okay. Seneng ya Deran ya? Oke, Deran. Oke, enggak jangan. Ini udah pasti warlock sih kayaknya ya. Enggak. Iya nih, Bang. Gua soalnya enggak ngelihat sih di tiba-tiba. Iya, orang kagak kelihatan apa-apa ya. Tiba-tiba ada report ya, pintu kebuka, seret, report. Tiba-tiba ada report. Di pintu elektrikal. Oke, dipaksakan, mantap. Hesti. Hesti. Waduh. Sen. Gitu doang mainnya doang ya. Yoi boy. Batu Gaming. I wanna be all by myself. Office 2, lab 1. Office 3, lab 1. Itu 1. Kayak gue mesti ngebunuh ini. Day. Lu yang ngapain anjing? Ya, Devin, gua lagi Egi lu sempat nyamperin gua ke kanan kan? Di mana? Di apa namanya? Gua yang ditanya kanan. Ngapain? Belum naik itu dari bawah atas itu. Kenapa emang? Gua kan lu lihat gua ke kanan terus lu langsung enggak jadi kan? Lu ke kiri atau ke mana enggak tahu lah. Terus gua megang yang kanan. Pas gua lepas ada mayat di bawah gua. Ping, terus ada Devin mau turun tapi ngeliat gua gerak, dia naik lagi langsung. Gerak? Orang lu diem doang, gerak dari mana lu? Gua pegang tombol, terus gua lepas, kan gua liat ada yang mati, gua gerak. Lu langsung balik lagi ke atas. Mayat di reaktor kanan berarti? Dia reaktor kanan, di badan gua persis samping gua. Matt, lu ngeliat gua gak, Matt?
Kiri, pokoknya kan? Gua enggak, gua kanan. Gua dateng pokoknya ada tombol report gitu doang. Lu enggak ngelihat gua. Gua enggak lihat metal. Lu enggak ngelihat gua, Matt? Gua lihat, gua lihat Devin lihat. Nah, lu ngelihat gua dari arah mana? Dari bawah. Bawah kah? Joko di mana? CCTV. Oh, nah, lihat di CCTV. Gua dari arah bawah. Dari vitality kan? Dari vital gua email dah. Iya, cuma mas, berarti lu lihat ini mati udah jatuh mayatnya. Email pas gua datang report itu udah jatuh dan gua tuh baru datang dari vital. Warlock paling. Lu lihat berarti si email kena CCTV. Apa? Di CCTV lu lihat enggak badannya dari berdiri jatuh atau enggak dong, enggak kelihatan dong. Mana ada dong. Oh, enggak kelihatan ya. Oh, enggak kelihatan. Itu kan benar-benar di reaktornya email. Berarti si email kena ini, kena warlock. Warlock. Tapi kok lu kayak jalan turun terus naik lagi gitu, Vin, tuh yang gua bingung. Gua berhenti, bukan jalan turun, gua berhenti terus gua nge-report. Nyari sabun kali dia. Atau ya. Nyari sabun. Yang gua lihat sih itu turun, kan? Terus tuh naik lagi, Vin. Makanya gua kaget kayak, lah. Gua juga curiga sama email sih, cuma warlock mungkin sekali. Biarkan ku kelarkan ini. Mari kita kelarkan. Hasta kah? Mana dia? Aduh. Waduh. Metal. Lah dia baru metal. Mati. Metal. Ya? Aduh, gak enak banget. Kan gua dikasih main bareng sama Joko kan, Jok, terus lu ke kiri kan? Iya. Lu ketemu metal ga? Gua ketemunya blade ke kanan atas. Si metal ini... Enggak, pas lu ke kiri lu ga ketemu metal? Enggak. Gak tau sih, pokoknya pas gua kan gua ngarah kanan tuh abis sama lu, gua pisah ke atas. Metal datang, gua buka pintu, pintu dikon ada badannya blade. Yang datang dari atas metal. Pintu dikon? Di luarnya pintu dikon. Kayak dia baru mau masuk ke dikon atas gitu loh. Tadi gua baru ketemu metal. Papasan sama gua, lu ya Der ya? Iya, tadi posisi lo semua masih... Gua kira Hasta snitch. Tapi tadi biru-birunya hilang. Terus metal ke bawah. Biru-birunya hilang, berarti Hasta bukan snitch. Gua kerjain tak. Gua juga tadi mau cari Hasta, biru-birunya udah muncul di sebelah kanan. Tapi lihat mati. Email kah? Ini Hasta ke Jester ini. Ah, udah. Capek gua. Waduh. Abang dikit lagi, Bang. Lu ngelihat, dibunuhnya enggak? Enggak, cuma gue yang datang dari atas itu cuma metal doang. Dan ini matinya di depan pintu, harusnya ketemu dong. Pintu mana, Mel? Sorry, Mel. Pintu dikon atas, jadi kayak si Blade baru mau masuk ke dikon, tapi mati. Soalnya tadi masih... Si Blade dari bawah ke atas? Dia dibawa ke atas dia. Orang gue tuh papasan sama Darren sama si Blade, abis itu gue langsung ke bawah. Blade tuh bareng sama gue di... apa, ke apa namanya tuh? Ke... Bareng sama gimana? Ke spesimen, abis itu gue ke yang taro kristal-kristal, dia ke atas. Nah, gue ketemu sama lu, ketemu lu gue kan, gue ke atas kiri. Ada metal dari atas, itu doang. Ini 7 sih, kalau belum yakin mendingan skip vote dulu deh. Belum tentu, oke. Disas dulu aja. Skip vote dulu aja. Ini siapa-siapanya tadi, Mel? Apa? Siapa tadi? Apa? Ini? Metal, cuma... Yaudah. Baptista 03, welcome to Refinition Silver. Tri Hesti deh. Gua ga jadi sas. Kita, jangan. Kita incer ini deh. Hasta nih pura-pura nih, si anak kampret nih. Si anak kampret dia pura-pura.
mana ini dia nih? Gua gak nemu orang yang pas buat dibunuh sama lu. Joko bunuh. Bunuh Joko. Kill him. Kok gak dibunuh? Kenapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, mati 1 ya? Gak paham deh. Depannya tadi bukannya Devin ya? Iya ada Devin tadi. Gua itu di Warlock gak tau sama siapa. Si Darren kalau saya mati di Vital itu. Dia mati. Oh Darren mati juga? Iya, gua sengaja gak nge-report soalnya takut ya ada evil genius apalah itulah. Makanya gua langsung nyari si Devin. Ya gua sase cuma yang karena di reaktorkan itu doang, Mel. Gila. Bunuh Devin apa gimana? Gila. Bunuh dia. Oh gila. Jadi lu tembak cuman, petasan. Gila. Gua tembak. Gara-gara sas yang bukan gua loh. Dan jenis yang tadi juga, yang tadi gua sas metal, gua lagi sas metal. Kayaknya gua di Warlock. Udah intinya itu aja. Yang gua papasan itu Joko. Oh, si Darren udah mati ya. Gua papasan sama Joko. Disas karena hal yang gua tidak lakukan. Oke deh. Udah itu doang dari gua. Yang sebelumnya ya, yang mati. Oke deh. Gak paham deh gua, gak paham. Itu doang sih gue sengaja gak ngeripet mahita si Darren. Gak juga. Paham gue. Berarti masih nice aman. Nice try bang, gak ngapa-ngapain ini. Satu yang kosong gak ngapa-ngapain. Oh tadi lu bunuh Devin, Matt. Gak paham-paham gue. Makanya gue bingung. Bener kan, Hasta bukan snitch kan, karena Blade snitchnya. Bisa dibuang gitu loh. Oke. Halo Sheriff ya, Matt? Metal Sheriff. Makanya killah, gak segampang itu. Oke, berarti. Gak segampang itu. Ngomongnya tadi, ada alasannya gue gak kill. Ada alasannya. Karena role gue yang penting nih. Gue tuh dari tadi tuh mau gain trust dulu untuk gue bisa reveal role mereka apa yang bisa ditembak. Evil guesser-nya udah mati karena gue crewmate. Devin kah? Karena Metal udah berani ngomong sheriff, dia enggak mati nih sekarang nih. Ya udah. Aman berarti. Berarti enggak antara antara morphling atau warlock aja udah. Hari-hari jeda tahu bukan yang ngebunuh sabar ya. Kok unmute? Sorry. Lelah kah? Gila. Gue disas loh. Gue ditembak karena sas yang padahal gue emang tidak membunuh. Wow. Ya, daripada dibunuh gara-gara kepencet, bau yang mana, Vin? Iya. Iya, gak ada yang bau dah. Semuanya bau dah. Udah. Capek. Hari-hari masih bau. Ada bye-bye konten. Malah jadi konten metal. Ada aneh, tapi aneh. Gua disas karena hal itu loh. Gua disas karena hal itu. Gua jadi sheriff tuh hati-hati banget gila. Gua ngebunuh orang. Sampai kayak bener-bener gue yakin dulu baru gitu. Oh my god. Ya berarti itu pure. Kalau emang alasannya beneran itu, berarti metal ada gacanya juga. Ada pure gacanya juga. 50% gacha, 50% sus yang tadi gitu. Karena kan itu sebenarnya emang gak apa ya. Gak make sense menurut gue. Bisa-bisa, just gue udah default sama Joko gitu loh. Gue udah default sama Joko, dibilang gue udah ngeliat. Anjir. Gue bingung lu pada ngapain. Jokonya yang arsonis anjir. Egi ya, jahat ya. Masih ada arsonisnya. Satu lagi siapa ya? Let's go. Gua yang on. Menyakin metal susah banget. Egi. Gue udah tau kalau lu tanginya, Jok. Aneh, udah gue cabut deh dari Jok. By the way, snitch-nya udah mati karena ketahuan ya? Iya, gue yang bunuh. Itu di... Gue kaget. Gua pintunya kebuka. Gue medic. Mel, untungnya lagi mati lampu tadi, Mel. Kan gue yang bentar lagi selesai nih. Bentar iya, manci. Ngebit. Gue tahu itu, Hasta ngebit. Cuma gue gak tau role lu apa. Aduh. Sebenernya salah, karena gue crewmate berarti kan ada evil guesser kan?
udah ketahuan lu ini tak soalnya apa Gerdil si Blade udah gua bunuh tadi jadi ketahuan. Iya, udah ketahuan lu. Kayak pas gua udah kayak ngebait gitu ini antara impos apa evil guesser yang enggak bisa nangkep ini gue atau emang ini apa snitch-nya udah mati karena ketahuan gitu. Itu sudah tamat gua. Mulut banget aja gua ikutin. Hilang-hilangan deh. Timingnya si Egi pas ngebunuh gua bagus banget gila. Matt, ya, lo ngebunuh gua sih random banget, Matt, asli. Kagak waktu yang lo direaksi. Karena cuma crewmate doang. Joko udah nge-vouch gua. Joko udah nge-vouch gua. Gua jalan dari di Vital. Gua, di POV gua, lo itu dari atas ke bawah. Terus lo naik lagi, itu doang yang dari gua ya. Ah gila, gua sih bener-bener. Gua gak nge-kill siapa-siapa di round itu, anjir. Gua belum ngapain loh. Di dekat gua bukan lo yang bunuh, Finn. Bukan, itu Egi semua yang bunuh, gua belum ngebunuh. Gua semua. Dia gua semua yang bunuh. Iya. Warlock semua di warlock sama dia. Gua belum ngapa-ngapain, makanya gua kaget banget gua dibunuh sama Meto kayak alasannya apa anjir. Gua enggak tahu. Ya, soalnya di POV gua. Untung Egi enggak bunuh-bunuh gua lo. Gua sengaja enggak mau bunuh Joko, nyari kepercayaan aja soalnya dari yang pas Devin mati kan bareng Joko. Oh iya. Makanya gua enggak kasih ya tadi. Metal licin banget nih dia, raja minyak susah emang diminyakin. Soalnya gue udah aneh nih Joko nih Kang Minyak deh nih, gue menjauh nih. Aneh udah. Gue muter, aduh mana nih akhirnya ketemu juga anjir. Gue udah takut, ini anjir Joko gue kira nyari aman di dekat Metal nih. Ntar lama-lama gue nih yang dicurigain. Nggak, Kang Minyak. Mulai tak? Ya. Let's go. Sonis bisa ya. Cuman crewmate doang yang tahu ada evil guesser apa. Aduh, curse roll. Enggak, gua nggak ngeblame Metal itu stream snipe, enggak. Cuma emang aneh aja gua dibunuh alasannya itu gitu, padahal gua udah di vouch. Tapi kalau buat stream snipe enggak, gua tau Metal nggak stream snipe. Keselnya tuh itu gitu loh, gue kagak ngapa-ngapain tuh game aja. Bener-bener gue berusaha mengambil kepercayaan killer roommate supaya kayak gue bisa default, gue ketemu siapa email pakai ngesas gue. Alamak jang, alamak jang. Roll ini. Wadidaw. Lah, anjir gue tadi baru lihat email di Vital kan? Iya. What? Gua ke meja admin. Sama siapa aja tak? Literally. Gue buka Vital, gue nggak tahu. Kenapa jadi Hasa kan gue? Enggak, sama siapa? Ini kan Hasa di Vital juga. Gue tadi di Vital. Iya, enggak maksudnya sama siapa aja ketemu. Buka Vital. Enggak ada report. Iya, enggak buka ada report. Pas Vital gue buka. Terus jadi merah email terus ke report. Iya, makanya gue nanya, lu ketemu sama siapa aja? Devin sama Blade. Ya udah, berarti antara dua itu soalnya di ini warlock, lu di warlock. Hari-hari. Gua lagi. Tapi benar kan gue ketemu lo di. Tapi kita enggak nyenggol, Blay. Lupa aku. Gua ngelihat lu, tapi kita enggak nyenggol. Kita enggak nyenggol. Kayak begini malah lupa lu. Sorry, gua juga enggak nyenggol. Nyenggol kalau Blade kita papasan bahu ya, kita papasan doang. Body body lu gede, gua kurus, sakit gua, apa mental gua. Day. Gitu ya. Mati tuh. Fisik ya mainnya ya. Ini literally 2 detik yang lalu. Hasta di warlock baru banget ini. Hasta nyampe Vita, buka Vita mati. Cia, email, sorry. Ya, makanya itu deh. Mulhan tadi nggak jadi ke lab, lu ke bawah kemana? Hah? Itu ke yang labirin, habis itu cek Vital. Udah, gue lihat Hasta diem doang awalnya tuh di dekat kameranya. Iya, tadi gue udah kayak tos-tosan gitu sama Blade. Hey, yo, hai. Nendela, hey, gitu. Woi, tak tahu dimasukin paku gue disantet anjim. Bukan gue. Dikasih makan paku. Setan memang. Waduh. Sorry deh. Sorry deh, gue yang salah. Waduh. Oh, sorry. Ding 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 ding.
ting 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 ting. Aduh. Dede. Aduh, jauh banget. Itu wiring ya. Ini wiring nih. Aduh. Aduh, aduh salah. Aduh mati deh. Aduh mati. Aduh. Aduh mati. Aduh. Aduh mati deh, jadi snitch salah deh. Aduh. Aduh. Oh belum guys. Masih bisa guys. Udah gua duga. Tuh kan? Ah, harusnya gua di depan kamera aja ya. Fuck! Gua udah duga gua salah itu. Gelap lagi. Dang it. Demands tush. Udah duga gua. Gua turun ke bawah. Gua salah. Gua enggak ngelihat di bawah. Gua asal ngerjain anjir, anjir. Aduh, gua mati enggak ya kalau ngomong ini? Kohas tadi dari tadi kan di sisi berapa detik yang lalu? 10 detik yang lalu. Iya lu kebablasan gua. Warna. Tadi gua sengaja ngerjain tas saya mending pengen cepet kan kelar. Gua lupa di dua tuh udah nyala edit gitu loh. Kanan bawah. Kanan bawah di mana? Kan sebelah mana sih ini? Jadi kalau lu turun ke bawah nih kan ada jadi kita enggak gua ke kiri bawahnya enggak lewat depannya kom ke sampingnya yang salah jadi snitch. Oh. Mana? Bentar. Tadi yang sempat di communication sebelum mati lampu itu siapa? Darren sama siapa? Communication. Tunggu communication di mana sih? Lupa gua. Ya di itu tengah, tempat di yang di tengah yang upload email dibunuh Darren. Metal ya, sebelum maybe ke, I don't know. Mungkin kayaknya sih gitu. Kan lampu di sabotase. Kayaknya sih email bunuh. Iya, soalnya di dalam itu siapa tadi? Darren waktu temennya. Oh, yang di dalam dalam itu si Pink. Kayaknya sih gitu. Lewat bawah gitu. Darren enggak jalan. Oh, gue jalannya lupa, pokoknya gue terakhirnya gue dari lab. Nah, mungkin email lalu mati dibunuh sama Sheriff soalnya. Sheriff itu sih aja. Ada di... Ah, gue lupa lagi kan sekarang. Nest Gasser role-nya apa? Ya, Nest Gasser itu dia bisa nebak. Kalau dia bener terakhir nebak, yaudah. Menang. Gue dari tadi di CCTV. Iya, justru gue ngeliat Kohas sama Brad di CCTV. Makanya gue tadi mau nanya Kohas, si Brad sempet lepas atau enggak. Nikmatin dong, gue nikmatin. Guys, kalau gua saya berasa kesel gitu ya, itu bukan berarti gua baper, gua benci sama kayak tadi sama metal itu, enggak. Ya namanya gua dibunuh. Mendo sama Darren tadi. Sama Sheriff. Padahal gua enggak ngapa-ngapain. Gua emosi itu wajar. Gua kecewa itu wajar. Tapi gua enggak kesel sama metal, gua enggak benci sama metal karena ini cuma game. No. Dan gua yakin semua orang yang nonton yang main bareng gua udah pasti enggak ada yang stream snap. Gua yakin itu. Dibunuh teman sendiri. Kok tahu sih lo? Ya enggak mungkin lo dibunuh Sheriff orang masih early game anjir. Iya, anjir dibunuh teman sendiri. Baby. Begitu di meeting yang awal Darren diem doang, gua rasa dia lagi ngakak deh. Dia ya gimana Blay, susah Blay. Jadi kesel tuh normal teman-teman, namanya gua main game kayak gini, kesel itu sangat amat normal. Buset, waduh gimana tuh. Aduh, gua di kanan ya. Sheriff kayaknya dia tuh apa sih, aneh banget baru mulai lagi. Nggak, dia kayaknya Sheriff itu. Kenapa emangnya? Dia ngejar gua mulu dari tadi. Terus, bundir dia. Tapi apa lulusannya nembak lu? Udah gua bilang kalau dia nggak mungkin Sheriff yang benar. Iya, aneh dah. Mungkin nggak kira alasan yang tadi gua ini kali. Yang gua lupa. Gua kan dari lab langsung ke lampu. Day-day. Belum ada alasan kuat, masa dia tembak? Kalau Cia Sheriff pasti kayak gitu tuh, oyong tuh. Jadi nggak mungkin dibunuh sama Cia gitu. Nggak percaya gua Cia ngebunuh. Gaya ngeri. Don't trust. Emang dah hidup ini berat. Gaya nih si Batu nih. Padahal gua ngelihat Cia di depan gua loh di lab. Di lab kan? Ya. Sekarang ini CCTV situ. Iya. Oh enggak, sekarang di depan Vital, di suhu. Oke, dia ngikutin gua mulu aja di Ron ini. Tadi gua lihat dia masuk ke lab. Kalau di warlock gua enggak tahu ya. Warlock berapa detik sih? Ya belum, pokoknya
Baru dia banget. Ini pasti enggak ada evil guesser sih, Satri. Gua udah terus dia langsung ngebunuh gua. Bisa jadi dia ya sheriff. Iya, ya harusnya udah enggak ada. Aduh. Lu kenapa ketahuan? Iya, gua udah sisa 2 tas, gua lupa tasan dibunuh. Kok email bisa meninggalin, kenapa itu? Dibunuh sama Darren. Darren lagi. Bau banget kayak Darren. Day. Darren bau part 2. Arsonis nih, menang lagi nih Arsonis nih. Iya. Gue yakin banget kalo nih, Egy udah Egy udah banyak ini. Tuh kan Arsonis. Ayo bunuh. Wah. Tadi gua lihat Bang Meta sama Bang Joko. Sama gua. Di Warlock gua ngecek vital baru banget metal. Baru banget di Warlock. Sama Bang Joko ya, bahkan juga lo. Kan gua udah bilang gua Warlock gua. Kena Warlock. Anjir, tadi ngumpul semua di elektrik. Duh, gua kayak salah. Siapa aja yang ngumpul di elektrik coba? Kan gua rame berempat. Oh, rame banget. Enggak, berempat doang, berempat. Siapa aja tadi? Teng. Berempat antara kalian bertiga dong, Bladesan, Miss Hesti dan Dersan. Tentu juga kalau ketemu di tempat lain. Kan langsung elektrik tadi. Warlock kan cuma lu lewat aja kan bisa kena kan? Oh iya, emang. Tapi kan kalau dihitung waktu delay-nya, cooldown-nya, seharusnya di tempat elektrik. Iya, emang lu ketemu orang lain lagi selain mereka, Bang Eki? Enggak. Ya udah, berarti. Jadi selama perjalanan Blade sama tadi pas udah kelar elektrik, gua sama Blade sama Asta. Ini aja. Ini harus ribet. Adem-adem aja nih. Blade sama Asta tadi pas habis elektrik. Acot mendoan. Asta lagi. Lagi jahat nih. Acot banget ya anak. Mendoan. Gue set apa tuh? Set. Apa tuh? Benar, hore. Apa tuh? Gue set. Mel. Gue kan. Mel paling mentar banget der. Enggak, kok bau banget ya. Jadi tadi posisinya gini nih, kan gue warna. Set. Gue kenain ke si Egy lah. Gila, terus gue udah bilang sih. Ke arah kanan office. Oke, pemuka ke arah weapon. Gue ke si Darren. Gue udah ngomong Darren. Soalnya gue lu bisa tahu Darren ini juga karena apa? Karena dia malah ngomong kayak begitu kan. Enggak gini. Soalnya gini. Pertama itu waktu pertama gue sama Hasta berdua doang di CCTV. Kalau tadi Hasta jahat mungkin Hasta udah bunuh gue, bener enggak? Makanya gue kalau warok enggak berani tuh kalau jauh. Cuman bareng sama lu gitu. Bener enggak? Iya. Bener kan yang di map yang di lab kan? Di awal lagi kan. Makanya gue percaya enggak mungkin. Makanya gue udah aja gambling tembak si Darren ternyata benar. Itu lihat yang barusan penjelasan si Darren, enggak mungkin ini enggak sempet dong atau apa ketemu yang lain katanya. Enggak, gua feeling-nya ke Darren gara-gara itu. Yang pertama gua udah bareng Hasta berdua. Terus udah aman orang-orangnya. Gua bareng Egy berdua di lab. Jadi kita menang gara-gara lu bunuh Bang Darren gitu. Iya, di guess. Gua lah sih. Bacot mendoan. Oh gitu, Bang. Medik. Capek. Blade sih jago banget ngegesnya. Respect. Teng. Nih seandainya gua adalah snitch nih, enak banget nih kelarin common test di sini 2 biji tugas terakhir tuh. The best tau gak lu? Coba kayak gini tadi. Coba tadi kayak gini, ya kan? Enak hidup gua bang. Ah.
Kadang Snitch tuh oke-okean juga sih, spawnnya gimana sih. Oh, yup. Wadidaw. Gimana nih? Do, lo pura-pura atau gimana, Do? Do? Nah, kenapa? Mendo. Mendo. Mute. Masih mute. Mute. Dia nge-mute, dia nge-mute. Oh, dia udah kayaknya udah minta di depan. Sekarang dia Devon. Dia udah Devon ya? Mendo. Devon, mute. Mute lagi. Da. Mute lagi. Mute. Ini orang batu. Devon lagi. Ya, bagus. Mendo-sang, Mendo-sang. Udah menyerah dia ya? Iya, dia udah menyerah. Soalnya dia udah menyerah. Ngindarin Maya doang dia tuh, nggak di-report sama dia. Mendo, jangan menyerah. Oh, dia Jester. Dia Jester. Jester, hati-hati. Gue kayak gue bilang, kenapa kok nggak lo-report? Ya, kepencet lagi gue udah. Tapi dia udah begitu. Udah ini gimana? Do, impos ya kayaknya ya. Do, kalau lu nggak ngomong, gue exit game nih. Do, dia udah nge-vote diri sendiri tuh. Do, lu gak ngomong, gua aneh tau nih. Mbak, mending gua skip vote dulu dah, takut gua. Mendo. Kalau dia cuman kayak naik turun gitu doang. Dia sengaja nge-mute Diven, nge-mute Diven. Sengaja itu dia. Gua gak tau. Dia gak vote diri sendiri tuh. Kegep. Metamu. Gak sesuai acting nih lu. Bocil. Eh. Gua nyesel deh. Bocil. Ada Mulhan, ada Joko, ada dia. Mati. 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 Ping mati. Email sama Blade. Iblade. Iblade. Ping mati. Weapons. Oh. Yos. Di mana tuh? Wah, 2 kill tuh. Wow. Mendonya mati. Wow. The killer appears to be dimatiin biar enggak bisa main-main tuh. The killer appears to be enggak tahu, Bang. Bang, seripnya ngaku aja, Bang. Ini di ini, Bang, di tembak-tembak, Bang. Ah, di di tembak-tembak. Oh, tadi sebelum gua masuk ke auto, gua liat Darren sih mau masuk ke weapon. Egi dia mayatnya sendiri apa berdua tuh double kill? Sendiri, sendiri, sendiri. Ini gue lihat Vital yang mati pertama Mendo. Ini Darren baru mati. Iya, soalnya gue di O2 gue baru ketemu Darren. 2 detik Darren lah. Iya. 2 detik, 3 Darren detik. Baru mau masuk. 2 detik, 3 detik. Dia meninggoy. Yakin lo gak save report, Blit? Enggak dong. Ah, males. Enggak dong. Yakin 2 detik, Vin? Ya soalnya gue dari Vital terus gue ke bawah ke admin ketemu Cia keluar dari Nikon itu kayak sekitar 3 detik. Pas gue lihat emang udah mati itu. 3 detik lah. 2. Jadi pas gue lepas Vital itu yang mati cuma Mendo, belum mati itu si Darren. 3 detik. Gue yang betulnya lihat teratas gue, kanan. Yang kiri siapa? Kayaknya yang kiri. Jadi, gue kira si Mendo. Day. Egi di mana Egi? Gua lagi di ini, di apa namanya? Pertigaan, bukan pertigaan sih itu. Di atas meeting, apa sih? Di bawah storage. Storage. Ah. Tadi papa sama gua dia. Baru apa dari tadi? 3 4 2 3. Sas aja dulu. Guys. Oi. Guys. Yang ngebunuh warnanya dark, guys. Ah, dikira appears dulu. Guys. Enggak, jangan bunuh now. Skip please. Apa dark? Oh, udah ya, fotonya dulu. Gua lihat jejak kakinya Joko. Hah? Udah fotonya dulu, udah gua bilang. Mana nih si Blade? Gua shield lu, Blade. Tenang, Blade. I got your back. You are protected, Blade.
Kan deh gue bilang. The killer appears to be. Udah serem aja tuh. Aduh, serem gua, sumpah. Jelas banget tuh. Kenapa kalau belum vote goblet? Soalnya ada kaki lu di situ, jejak kaki lu pas lu mati di situ. Ada. Mati di mana? Di weapon. Gua aja kan betulin ke atas. Masa sih? Masa sih? Lu jejak kaki warlock kalau emang mau gini. Gini, gini. Lu fling jejak kaki. Lu ngaku ada yang mati enggak? Enggak ada yang mati kan? Hah? Lu tadi ngaku, lu ngaku barusan ada yang lu mati enggak kan? Enggak mati. Ya udah, itu gua kasih tahu. Oh, ngerti. Ya gua takut, serius, cuman warnanya dark color udah gitu aja. Oh ya udah. Oh ya ya. Ngerti enggak? Pam, udah pam. Oke. Udah berarti dark color. Email dark color. Blue juga enggak sih? Gua. Oke. Ya gua juga nutupin. Masuk. Kenapa? Sorry. Cia. Masuk. Darker gua. Cia, Joko, Email, Blade sama gua. Mulhan. Oh, Blade juga. Ya, Blade kan green juga. Iya, ya udah RGB. Ini kok. Aman. Bentar, gua enggak paham. Jadi Joko baik. Baik dong. Nah, jadi maksudnya dia itu. Gua paham maksudnya dia, gua paham juga. Blade ngaku tapi enggak ada yang mati kan? Blade enggak mati. Iya, gua takut mati. Udah cukup Joko. Makanya gua detiknya tadi detik 5. Oh, lu crewmate. Iya. Iya, lu crewmate betul. Iya. Kenapa harus stay crit dah? Lu ngomongnya lu crewmate pakai kode-kodean anjir. Iya. Gua tato di tembak. Jok, gua vote lu ya, Jok. Jadi kita vote siapa, guys? Ouch. Mulhan. Let's go. Baru gua swap anjing. Gue juga susah sih. Si Egi langsung aduh. Let's go. Kaget anjir. Aduh. Waduh. Iya. Yeah. Kirain Jokonya terbuang juga ngakak sih. Iya, gue mikirnya. Kena deh Mulhan. Kena deh Nahlum. Kena deh Mulhan. Kena deh Mulhan. Ntar, tau gak sih? Otak gue gak connect. Egi salah nebak siapa ya bro? Kan Blade udah pasti detektif nih. Terus Joko crewmate. Gak paham gue. Joko nice guesser ya. Oh, Joko nice guesser. Bukan nih. Enggak tahu deh, enggak paham. Harusnya Joko nice guesser. Tapi kok gitu Mulhan matinya kenapa ya? Oh, dia di guess sama si Mul, sama si Joko ceritanya ya, enggak sih? Jadi gua ngerti nih si Blade gak mati karena dia itu iya. Bentar deh, gue mau klarifikasi nih ya. Bentar, gue mau ngaku. Apa? Oh ya udah, Devin dulu deh. Oh ya udah, Blade dulu. Ya udah, kalau gitu King Metal mau bunuh gue. Gue tadi di medic. Iya, gue yang medic lu. Kok gue? Ya soalnya lu yang deket gue terus gue kayak ngeblink kena flash gitu. Iya, gue protect lu kok Blade, tenang Blade. Soalnya nggak ada siapa-siapa. Nice des. Ding. Kok bisa gue? Lo ya soalnya nggak ada siapa-siapa lagi. Enggak. Kapan waktu lo di itunya? Enggak. Pas sama lo doang berdua. Anyway. Devin sama Email di depan kan? Yaudah, Devin itu... sama Email di depan kan? Ya kan gini, gak mungkin gua, gak mungkin Joko, gak mungkin Blade. Terus gak mungkin Email. Email swapper. Sisa lo sama Cia nih, Matt. Nah, tadi yeah. Pas, pokoknya pas Devin kan sama Email udah di depan. Tapi darker. Nggak, darker kan tadi. Darker kan Mulhan. Ini sisa warlock kan. Jadi intinya yang gue lihat itu Devin sama Email itu udah ke depan. Metal itu muncul dari yang isi bensin mau bunuh gue kena flash, gue langsung report. Oke, sekarang gue mau konfirmasi. Tadi itu Egi itu dia ini Gi, lu boleh ngomong ya. Gue mau nanya, lu tuh nge-guess Joko crewmate ya? Oke, thank you Gi responnya. Ya, apa? Lu nge-guess Joko crewmate, makanya bukan lu mati Finn, ya? Bukan, Joko yang nge-nembak.
Gue nembak. Eh, aduh anjing otak gua salah. Oh iya, sorry. Jokowi enggak ada ini. Bapak itu sabunnya otak saya iya, Bang. Mandi dulu nih. Keramasnya enggak bersih nih. Sorry. Keramasnya enggak bersih. Guys, vote Devin, guys. Ah iya deh, vote gua. Vote Devin, guys. Vote gua deh. Jok, tembak dok. Jok, tembak jok. Jangan. Enggak bisa dong. Kan cuma sekali. Iya. 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 Panik. Sorry. Oyong. Devin kebanyakan cuci kepala. Enggak. Di otak gua tuh mau ngomong yang lain anjing. Sumpah. Blit. Bahagia sekali gua. Ada Blit. Ada men. Flash merah gitu kayak kena flash merah. Gua enggak nge-kill sama sekali. Gua belum nge-kill. Sumpah. By the way, kalau lo udah kena flash itu shield-nya tetap enggak hilang. Enggak, masalah santai gua aja. Gua enggak bunuh Blade. Ke warlock kali berarti. Gua enggak tahu. Ke warlock kali. Lu warlockin siapa enggak? Oh iya, gua bunuh Blade. Betul. Eh, kocak. Iya, dia pasti bunuh gua. Iya, di atas bensin. Makanya gua kaget, anjir kena flash, gua kabur langsung. Maaf guys. Gua main asai. Santai aja. Shield-nya enggak hilang, email sampai nge-spam kill ke gua kok. Kalau lu ada notifnya flash-flash terus. Terus notifnya kayak flash-flash gitu udah kayak kena sabotase sendiri gua merah. Dugemin aja, Tak. Oke. Gua kira tuh gua enggak bakal gua kayak coba berkali kali kan gua enggak bisa. Iya. Nah, gua udah kayak dan gua kayak sabotase reaktor. Merah, ini ngapain sih, Mel? Mulai, Bang. Mana gua dikeroyok roommate. Pasti last ya? Yuk, gua last. Bang, jangan last, Bang. Aku mati lampu, Bang. Astaga. Gila. Burn! Let them burn. Let the party hit the floor. Fly! Joko sudah. Sudah. Fix wiring sama insert keys. Kok gua enggak bisa ngedus? Ngedaus. Oh, Joko udah. Jadi ngapain gua ini Joko lagi? Waduh. Day, temen gua tiba-tiba kepotek sendiri. Enggak ada darah. Enggak ngeblink sih Devin sih. Enggak ngeblink. Itu di warlock gua. Kayaknya gua tahu deh siapa yang warlock gua deh. Coba siapa, Bang? Mana? Enggak tahu sih, gua paling coba lama. Coba bilang siapa, Bang? Coba. Gua paling lama itu sama Darren sama Joko sama sih. Sama gua. Coba ya, gua masa kayak gua. Gua deh, gua tahu kan deh. Lagi nembak ya. Devin tuh udah keluar, kok masuk lagi? Karena gua udah selesai. Gua tadi nyicil 10. Kayak basah nih badan gua nih. Iya, gak apa-apa kok. Nah itu makanya. Gua sempat siapa? Email. Mad email. Ini email warlock. Gak ada darah, gak ada ngebling. Jadi bener-bener kayak di CCTV. Iya, di CCTV. Abis benerin listrik ini. Ini yang pertama. Yang pertama. Pas gua masuk tuh listriknya rusak masih di buffer air. Baru jatuh dia. Ini yang pertama kali tuh Egi paling pertama. Gua udah pasti di warlock. Tapi ya kayak gini ya, Egi gua paling lama warlock sama Joko sama Darren, tapi ya, gua papasan sama banyak orang. Iya. Egi mati duluan, enggak tahu gua lagi nyari. Jok lu basah ya, Jok ya? Kayaknya badan lu basah nih kayaknya. Kayaknya kena shower gua deh, Jok. Bau. Iya, benar. Itu di electrical rusak enggak tuh? Enggak bau minyak sih ini, masih bau. Masih bau sabun kan? Bau sabun. Gue pakai Dove ini soalnya wangi kan Dove. Gue juga kayak diminyakin dah.
Iya, emang lu gue minyakin, Der. Tadi tuh 3 detiknya ada tuh Devin belakang gua. Wah, gua malu sih 2 jam tadi, Der. Waduh. Lu sih udah angus. Waduh. Tapi yang diem kan di CCTV kan. Berarti Deren nama Joko. 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 Terus Devin tukang isi bensin. Betul. 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 Ya, kalau mau dibilang begitu ya boleh. Boleh, betul. Betul ya. Betul. Ding 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 ding. Kita jadi so obvious mungkin Arsonis supaya mereka gue mau se-obvious mungkin jadi Arsonis. Ayo lo, gue Arsonisin lo. Waduh, dia jadi Morphling. Jadi Mendo Uwu. Oh shit, dia panik. Oh shit, dia panik. Dia panik. Mendo, oh shit. Kamu Mendo. Wadidaw. Oh gua shit. Aja belum kelihatan mayatnya dari report. Mendo Wu. Di mana? Kan, jadi gua tadi dari admin terus ngeliat ada dua oh kaki. Shit, Cia panik. Cia panik. Dia enggak ngeliat Cia berubahnya. Ya? Devin mati. Tofut. Di mana? Vital. Iya, di Vital. Oh. Day, Cia ada oh shit, ada Mendo shit. Mau ngebahasin orang udah mati duluan. Waduh. Palanya sudah basah. Derna konslet soalnya listrik. Tadi yang disas Bang Derna sama Bang Joko ya? Iya. Kan belum tentu, tapi kata dia kan, dia ketemu banyak orang juga. Betul, iya. Ya pasti gak ketemu gua. Maksud lu gak liat mayatnya men, tapi lu Edo, maksud lu liat gua gak? Gua ke WC dulu lah, gak tambah. Gua enggak. Gua belum bocor. Sempat liat mayatnya tuh cuma gua kelihatan bentar doang, terus lu udah lu report. Tapi liat gua kan? Gak tahu, gua cuma liat mayatnya. Enggak, maksud gua lu liat gua di situ kan, maksudnya. Di mana sih ini? Gua enggak lihat jir, enggak kelihatan. Gua hanya ingin memastikan kalau gua ngeliatnya enggak segede impos gitu loh. Ya berarti ya gua Jester. Juga dong. Tapi kayaknya enggak deh dia pasti enggak tahu enggak ngelihat Cia berubah itu. Aneh dong gua bisa. Meskipun dia jester kayaknya si Joko enggak ngelihat deh karena pas dia ke bawah Cia baru ngilang gitu loh. Bingung dah gimana sih ceritanya coba pelan-pelan. Enggak salah pas gua report Mendo tuh iya Mendo datang. Mendo. Terus Mendo ngesas Joko. Abis ngebunuh gitu. Gua enggak ngesas Bang. Tapi Joko, dari yang tadi enggak tahu sih. Enggak Joko enggak. Joko katanya deket sama ini, tukang nggak. Api katanya. Nggak. Tukang mie enggak katanya. Enggak. Oh. Berarti Cia ini. Kok gue lagi? Bang Joko. Bang. Kenapa jadi gue? Siapa ini siapa? Siapa? Tip. Skip, oke. Iya kasihan banget kalau udah apa-apa dia. Nggak tahu, anjir gue kalau ini dikit aja, tahu lah. Iya ya, oke. Okay. Ntar giliran dia yang impos yang disalahin gue juga, oke lah. 5 detik, iya ya. Fine. Mati. Padahal gue snitch, ya ampun. Papa. Ini kita lihat aja, Mendo. Nggak ada kepake palingan nih ujung-ujungnya. Mendo di mana? Gue yakin Mendo nggak kepake ya. Kalau nggak disalah bunuh udah fix. Oh, iya, makanya gue bilang nggak akan kepake itu. Fix banget. Ting. Nah ini udah pasti ketahuan. Mereka bertiga gini. Impossible Darren masih pada hidup. Darren nama ini. Asta. Oh, ada email, maaf. Otak gue nih benar-benar kemakan sabun, Bang. Sorry, Bang. Cia. Iya, sumpah. Sorry. Asta kerjanya enggak ada nge-quest anjir. Asta emang enggak pernah nge-quest kalau dia dapat role penting mah dia try hard aja Asta tuh. Enggak pernah dia nge-quest kecuali dia snitch. Makanya obvious banget kalau misalnya dia jadi snitch. Mati Joko. Ya.
Ya, ada datang. Ah, kaget. Astaga, nggak ada ngecek. Oh, beneran nih, Mbak. Beneran. Nggak ada ngecek. Main vital nggak ada yang ke admin. Ya Allah. Aduh. Wait, what was that, bro? Wait, wait. Mati dua ya. Bang Metal sama Bang Blade. Nah. Blade, enggak Blade hidup. Apa? Kalian ngapain tadi? Yang di fight tadi siapa aja? Kita berempat. Gua, iya. Siapa dua? Bang Metal. Gua sempat ada tapi gua dari kiri. Bang Hasta. Ini enggak ada yang ngebling. Ini by the way enggak ada yang ngebling. Warlock. Jadi ya, dibunuh. Berarti warlock. Gua enggak kan enggak ada yang ngebling katanya. Ini... Dia medic, dia tuh nge-shield gua. Nah, waktu mau ngebunuh, Cia hilang. Mau ngebunuh Cia hilang. Pas lo ngebunuh gua. Soalnya tadi kita lagi kita jadi ada gua, ada Mendo, ada lu. Siapa yang ngebunuh lu? Gua datang dari kiri lo. Enggak, lu kan di vital kan? Heeh, tapi baru datang gitu kan. Terus iya bisa nge-warlock si Cia bisa nge-warlock. Pokoknya gua ada bling, terus tiba-tiba Cia hilang. Terus tiba-tiba enggak mungkin kok. Kalian gua mau ke CCTV. Yang disas, tunggu, Bang Joko udah enggak ada. Iya. Berarti yang disas tadi itu Bang Darren sama Bang Joko kan? Yang warlock kata Bang Devin. Ya, tapi kan tadi katanya Jokonya kan udah ini masih kan. Ketemu banyak orang kan. Ketemu. Jadi siapa, Mat? Sikat Mendo. Ya soalnya kenapa jadi gua? Kenapa bukan lu Mendo, gitu? Mendo, ayo Mendo, nah, lu salah. Wah. Mantap Mendo. Mati dia. Mantap. Bunuh diri Darren itu. Hah? Gila mati Mendo, gua, let's go. Ya. Ternyata pinter juga dia. Mantap. Warlock. Gue yang nembak, guys. Mantap banget nih Mendo. Udah siap berarti. Let's go Mendo. Dan bau banget sebenernya gue. Untung lu dengerin kata-kata gua. Mendo san. Tumben ya otaknya dipakai ya. Men, lu mau tahu omongan kita di belakang. Ini jobnya, role-nya si Mendo enggak guna, ini enggak akan kepake kayaknya. Gila. Untung gua nge-shield orang yang bener lu. Enggak, gua awalnya gua enggak paham sih, Mat. Ini hastanya muter-muter. Gua kira lu itu kang minyak gitu. Sumpah. Ngapain gue tukang minyak tapi di satu orang doang. Daya ingat kalian bertambah. Oke, sombong mulai ya. Masa gue selanjang game aja lo doang? Gak mungkin. Sekarang Darren bau banget, gak tau. Darren, iya sih. Lu bunuh Blade, bunuh Blade di admin itu ada gue juga. Gila itu kalau ketahuan berdua. By the way, Metal gue shielding bener. Jadi gak bisa. Lu ingat kata-kata gue, I'm proud, Mendo, I'm proud. Tumben banget, anjir dia ingat. Mantap. Mantap, padahal gue terima. Padahal gak percaya sama lu, gue tadi kayak, ah Mendo gak bakal dapat yeah. salah kill. Wih. Berhasil dia. Jelas itu di antara jelas kan. Kaisar yang gagal gua berhasil. Di luar expect si Mendo tiba-tiba. Las lagi nih. Las lagi. Las terus. Las terus. Ah, internet mati brengsek. Mendo terupgrade. Oh. Gua pengen dapat round geser lagi padahal. Oke. Okay. Aduh. Keys. Day. Snitch ada di sini satu, di sini satu. Oke. Okay. Ini. Oh. Oh, wait a minute. Enggak, gue sisain Kamen Tes biarin dulu. Tak, ini. Hah? Double kill. Dimana? Dimana? Berarti bukan gua, bukan Egi, bukan siapa yang tadi di Suhu? Gua. Cia. Ini dimana sih mayatnya? Sabar, mayatnya dimana? Lab. Berarti bukan gue, bukan Devin. Bukan gue, bukan Metal ya. Gue di kiri juga, gue di CCTV situ. Bukan Blaze, bukan Darren, semuanya aja.
Bentar, kenapa Joko yang di lab justru bukan Hasta? Kan Hasta di kanan kan? Gua di lab, nah, gua sama Hasta di lab. Gua di med B. Pas gua ngelihat si ini udah mati, gua langsung gerak ke lab karena terakhir gua berdua. Oke. Gua pikir lu tadi ada di suhu. Joko di mana? Gua lagi nge-scan. Med Bay dia ngeklaim. Black. Gua di kanan, di itu lagi listrik gua yang depan pintu. Depan pintu di kon. Ya. Cia di mana? Di ya kan suhu tadi. Oh, Cia, sorry Darren. Gua di kiri atas itu. Kiri atas itu mana? Hah? CCTV elektrik atas itu, di kiri situ. Tak, ada yang aneh enggak sih penjelasan tak? Ada yang aneh kan penjelasan 100.000-nya. Tadi kan double kill. Lo emang last kedua. Ada last ketiga, last keempat dan final last. Lab host belahan. Oh, lo lihat orang enggak di situ? Ya enggak, langsung gua report aja supaya jelas. Ada ibu sama mayatnya Mendo sebelahan tuh. Kayak Romeo and Juliet. Jangan-jangan. Tak, udah disimpan dulu aja lah ya, tak. Nah, gua ngesasnya yang bilang elektrik di ini sih, yang di lab. Kok cepet banget udah elektrik sana. Elvis Presley itu. Wah, gua sih akses negara, gua kasih bang, tahu. Bang, bilang, itu Bob Ross, Bang. Bob Ross. Kalung dulu, Bang. Kasih negara, Bang. Oke, ini gua sisain terakhir, ya kan? Ini kita mau gak mau, mesti ada. Aduh, astaga, Davinson. Oh, ada suhu sama... Enggak. Ini berarti ini mesti gua lakuin pertama. Ada suhu soalnya. Oh, shit. Davinson, harusnya itu lo lakuin terakhir. Itu deket sama meeting, Davinson. Ah, bodoh banget Davinson kadang. Nggak paham gua sama Davinson. Serah lo deh, Davinson, deh. Serah lo deh, Davinson. Atur deh, hidup lu deh, Davinson deh. Itu harusnya 3, 1 di situ, lu pencet meeting. Ah, Davinson kadang IQ-nya kebanyakan sabun nih. Asli, Davinson. Kurang-kurangin deh, Davinson. Ini belum ada nih sekarang nih. Pura-pura dulu belai metal sama Hasta bareng-bareng mulu nih. Udah diikutin terus yang metal nih. Ngeri banget, ngeri. Wah, ngeri banget lu, Met. Apa lu, Met? Lu ngelindungin gue ya, Met ya? Gue percaya sama lu, Met. Gue percaya sama lu, Met. I trust you, Met. I trust you. Ikutin gue, Met. Tuh, kosong, anomali. Aduh. Ah. Shit keren lah. Yang report siapa sih? Brengsek banget yang report nih. Itu si Cia keren banget, mainnya di tempat gua. Apa jadi gua yang brengsek? Brengsek lu, Cia. Kenapa? Brengsek lu. Brengsek lu. Mainnya di tempat gua juga itu, keren banget. Iya, makanya gua liatnya Darren. Mainnya di mana? Ketemu siapa aja? Di rektor kanan. Brengsek lu. Direktur kanan. Brengsek! Gua copot bentar aja mayat. Keren banget. Lah kenapa dong? Apa? Ya, intinya lu brengsek. Udah deh, gua vote diri gua sendiri deh, terima kasih. Jangan lah, maksudnya si Devin. Devin medik, kok lu bingung? Aduh. Brengsek! Pokoknya tadi gitu gua lagi reaktor kanan, tiba-tiba gua copot bentar ada mayat di situ. Waduh, Darren bilang Devin medik, mati nih tiba-tiba si Devin. Emang di warlock, Darren kalau ngomong suka nggak dipikir. Iya nih. Bukannya udah pada tahu gitu ya, Vin, harusnya. Hah? Dari mana? Ini mau vote siapa? Tahu dari mana, Der? Nggak, Vin. Ya. Darren. Lu masa tahu dari mana? Oleh gua iya. 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 Oh gitu. Iya. Yeah. Gue biar lihat. Tebak gue dong. Tebak gue dong. Anjay. Sama kubu-kubu Elvis nih, bro. Mana ada Elvis ya? Gue mandi. Kubu Elvis dari mana? Buset. Skip dulu ya. Apa Elvis perasaan nggak pernah keriting gitu? Itu Bob Ross. Kenapa sih Elvis? Iya, makanya gue jadi bingung.
Gua ngikut Asa aja, Elvi. Waduh. Temen gua di swap. Aku tertukar. Anak yang tertukar, Matt. Matt lu. Tukerade, Bang. Tukerade, Bang. Sisa satu belade. Temen gua gimana sih? Ah, elah. Mantap metal. Mati ya? Kenapa bilang komplit? Go metal. Tadi ada gua Blade sama Devin gitu. Blade, gue detektif, Blade. Ya kan? Gua, ya gua. Makanya gua liat Blade sekilas. Mayan dapat satu. Setidaknya pengorbanan gua tidak sia-sia. Enggak, gua. Gua pikir si metal tuh medic. Thank you guys. Ah, udah. Yeay, aku berhasil. Lo tau gak? Tadi tuh Cia, seandainya si Cia gak nge-report. Aduh, gue langsung menangin itu siapa atau lagi Hasta. Mediknya siapa sih? Mediknya Egi. Egi. Medik. Oh, Egi medik. Gila, gimana tim? Udah sukses belum? Gue jadi Cia. Cia brengsek. Brengsek emang Cia. Aduh. Kalau enggak lu udah menang lo tadi lo. Brengsek. Lu kaget ya, wah gila di report kalau nggak mati tuh Cia, pakai Cia. Apakah Darren San akan se-nice guess-nya? Wah gua kesal, salah orang Hasta ternyata warlocknya. Salah, lu protect Hasta ya? Hari-hari salah protect. Hari-hari ngejagain jodoh orang. Darren mesti, Darren bakal dibunuh sama Hasta sih ini. Tapi kok ada double kill tadi ya? Gua. Tadi warlock sama ini. Nah, warlocknya lagi sama gua, si Hastanya. Oh, I don't know. Hastanya lagi sama gua. Eh lo Hasta. Ini sisa bertiga. Nggak tahu. Oh, jadi gua tuh mau dapet gitu ya sakit perut gini? Nggak. Dapet. Pertanyaan. Oih, sisa berempat. PMS lagi BMS. Dia mati. Satu lagi iya. Metal oh, satu lagi metal. Oh shit. Go Darren. Gak usah ada yang ngomong, gua aja yang ngomong. Iya, gua aja yang ngomong. Setannya yang ngomong. Iya, gua aja yang ngomong lah, anjir. Ya udah ketahuan lah kalau begini. Guess dong, guess gua apa? Ayo dong, guess dong. Guess dong. Ayo. Aku ini apakah tahu apa satu lagi? Warfling, ayo guess dong. Ayo dong. Nyawa lu pertaruhannya nih. Ayo dong. Guess dong. Bang, cari diklik 2 kali kan? Ya, diklik 2 kali role-nya. Hati-hati bau. Ayo. Bau. Mari kita lihat apa yang lebih wangi atau lebih bau. Aku. Aduh, warlock apa morphling? Ayo. Ya. Satu. Ancrut. Bau. Gacha 50. Aduh. Asal udah bunuh lu. Males banget tuh lagi. Iya morphling. Kan berarti dia bacanya bau doang. Bau banget Firdaus, gacha 50% aja salah. Itu tadi gimana tak? Itu si Blade jatuhnya bunuh yang satunya lagi ya? Gak tau. Der, masa endingnya kayak gitu Der? Lo puas gak ending kayak gitu? Hah? Gue tertipu gara-gara begituan anjir. Tapi sumpah yang paling lucu itu pas gue ngejar Devin. Itu sumpah lucu banget, sumpah. Gue ngejar Devin jadi Cia di brengjegin. Ada gak Der? Aduh, udah kayak kuis, Bang. Enggak, gue nge-brengjekin Cia itu gara-gara Pak yang lu report itu lo, Cia. Lu kan report tuh. Iya. Gua tuh kalau bukan, kalau misalnya iya kalau lu reportnya 1 detik lebih ini aja. Gua langsung biru nyala semua di meeting tuh ketahuan semua. Gua lindungin lo, tapi lu mati sama gua sih. Gua udah deket banget sama lu. Blade.
Enggak, kan satu detik. Ada metal, ada metal itu gua. Metal ngelindungin gua. Ya gua udah panik soalnya. Gua lihat jejak kaki lo masih jauh dari lab, makanya gua aman udah lo. Jadi sebenarnya gua bukan di listrik situ, Gi. Stinky Darren. Ya iya, maksudnya penjelasan lu udah aneh. Bener listrik di kanan. Darren gimana Darren? Udah ketahuan gua warlock padahal. Udah pantes. Lanjut. Si Darren udah kita kalau mau bersembilan. Gua udahan deh, thank you ya guys. Gua udahan. Mandi dulu deh, Der. Udahan semua. Ah, parah banget. Parah banget. Thank you semua. Cewek. Thank you ya. Asli udah kalah, udah ketahuan gua tadi, guys. Temen gua kecewa lagi. Cewek banget ya buat. Cuman gua syok double kill itu sih. Padahal tadi itu si Hasan udah tahu. Dia bilang gini, ayo tebak Der, warlock atau apa lagi apa? Nama kan warlock atau iya. Tetap baku juga punya dia doang kan yang dia inget. Iya, cuma punya dia doang yang diinget. Gimana juga tetap pusing dia. Ya udah, thank you ya. Thank you. Eh, besok ada yang mau FCT enggak? Besok hari apa? Gas gua sih kalau Rabu besok Rabu. 7.30 gua bisa sih kayaknya. Yang pasti bisa dah. Depen enggak perlu nanya. Gua enggak bisa. Oh, bisa bisa. Harusnya bisa gua besok. Kamis gua bisa. Itu berapa besok, orang besok, sih? Besok gua Kamis. Gua mah kalau ada slot kosong aja, Vin. Ya udah. Ya udah. Berarti ini bisa semua nih kecuali Blade ya besok ya. Ya awas gua, besok gua DM. Enggak bisa Bang besok kuliah. Enggak diem lu enggak gua tanya. Makanya siapa aja yang bisa, gue mah ikut aja kalau. Ya udah. Thank you. Thank you. Anjir, gue udah salah percaya lagi sama Asta tadi. Itu bangke bang. Sih. Oh bang, emang gitu caranya bang. Memang bau. Gara-gara itu double kill aja. Gue pura-pura di vital, soalnya gue langsung nge-kill orang. Jadi nge-freeze, tapi sosok lihat vital. Yang bangkenya si Blade, di double killnya di sana. Makanya gue kaget. Iya. Yeah. Terus langsung bilang, bukan Egy, bukan gue. Sama Cia, udah. Pantes lu gak mau ngesah si Blade ya? Gue bilang kayak gitu tadi ya? Penjelasan si Blade aneh. Iya. Gue lagi yang kena. Tertipu gue. Hari ini bau sekali. Ah, enggak, gue lagi bau. Banget. Gua dapet besok apa-apa nih. Siapa-siapa aja berarti, Vin? Gak tahu. Kalau misalnya emang Enten bisa, bau. Ya berarti pengen gue... Lu belum pernah main kan, Gi? FCT kan? Belum. Iya. Lo gue prioritasin deh biar lo merasakan FCT. Males center lu pada dorong terus itu dong. Isengnya anjir. Lo penasaran yang garden? Enggak, tenang aja. Emang lo belum pernah garden sih ya? Belum kan dari kemarin. Oh iya lo nggak bisa main kan ngelek gitu terus pas nggak pas lo ngajak lagi ini terus. Iya. Iya. Berarti Cia, Egy, gue, dah setiganya lagi. Berapa orang sih itu? Berapa orang? Gua lihat besok. Tapi ini deh apa? Siapin backup, gue takutnya PC gue gak kuat kayak waktu itu lagi. Oke, lo kabarin gue ya, apa, kenapa Cia? Gue takut ini aja, kayak lagi main ngelag-ngelagnya masih kan jadi gak bisa main gitu. Lo mendingan itu. coba lo unlisted streaming atau private, terus lo coba main random aja tes. Masih error gak? Itu 5 atau 6 orang sih? 6. Gue bisa sih harusnya, kalau jadi. Ya pokoknya kalau ada kosong mah, gue mau bisa selalu. Ini pokoknya mohon maaf nih ini karena lu semuanya bisa. Lu dari kemarin di cancel mulu gitu. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau udah full gue nggak ingat nggak apa-apa kok. Ntar gue gacain dulu ya gue besok roll dulu nih nama kan. Nah yang dapet gue chat ya. Oke. Oke. Tapi kalau bisa jangan mendadak lah. Nggak lu kalau lu udah pasti gitu, lu dapat VIP akses karena lu belum pernah main. Lu belum pernah main soalnya. Takutnya tidur, mohon maaf. Lu kan udah sering, gua gacha dulu besok. Iya. Oh, gacha okay, dulu. Berarti gua juga digacha ya? Iya, semua digacha kecuali yang udah main digacha lagi. Udah malas ah. Najis. Ngambek ya, teman gue ngambek. Metal juga mau, Met. Gua gacha juga. Ya udah, gua gacha juga. Ah, gua gacha ya sekarang bentar. Random picker nih, gua gacha sekarang nih. Random picker. Coba streaming enggak? Live Discord. Tenang. Live Discord aja gua live Discord aja nih. Gacha. Hari-hari gacha loh. Mainnya sama siapa keren banget teman gue. Oke. Gua mules lagi. Kan Egy udah pasti berarti Hasta, Joko. Terus Email, Cia. Tadi siapa lagi ya? Metal. Siapa lagi? Udah. Darren kayak tadi
Bilang gak sih, Darren? Gak tahu tadi. Udah dong 5. Ya kok satu orang, berarti satu orang gak kepilih. Satu orang bau. Satu orang bau nih. Yaudah ini yang gua pick, berarti gak main ya. Yang gua pick gak main ya. Iya oke oke. Iya ya. Namanya muncul gak main. Ya namanya muncul gak main ya. Ini lucu banget sih. Kayaknya gua sih bau sih. Oke. No hard feeling ya guys ya, gacha ya guys ya. No hard feeling nih. Paling kena Darren nih. Bau gua, bau gua. Satu. Gua paling bau dari lu semua. Dua. Tiga. Gua. Belum, belum, sabar, tenang, tenang. No hard feeling ya, Jo. Gua lo kayak guangsu banget lu. No hard feeling, Jok. No hard feeling, ini random picker. Jam berapa besok? Jam 7 juga. Oke. Kasihan Joko. Gua 7. Kalau 7.30 ya Li ya. Ya ada 7.30. Pokoknya kalau gua enggak bisa, ntar gua update. Iya udah. Enggak, ini jam semua main atau Joko enggak? Enggak. Joko enggak main. Ini pokoknya tadi aku pick. Iya, bau ya aku pick. Amin, pokoknya jam 7 aja, jam 7. Iya, jam 7 standby aja, jam 7 standby. Dapat pisau mau hoki ya? Aduh. Lu coba gacha deh, Jok. Kayaknya lu hoki deh. Kayak gua hoki deh. Buka kotak apa gue hari ini ya? Siang kan 7.30. Yang lainnya udah pasti bisa kan, kecuali Hasta kan? Ya, paling 7.30. Ya, kalau gue gak bisa, gue kasih tau Joko. Ntar gue kasih tau lu juga. Iya, ada. Ntar kalau gue gak bisa, gue kasih tau Joko ya, juga. Ya, ntar gue juga bilang sama Joko. Pemain cadangan, Joko. Okay, Joko, ngisi berapa orang aja? Ntar mainin slot 3 orang. Email sama Hasta. Wow. Email sama Hasta gak bisa deh. Brengsek. Katanya gue juga gak bisa. Gak jadi main jadinya ya. Anjir juga. Gak jadi main jadi kurang. 3 orang gak bisa. Brengsek. Gagal lagi. Duluan ya guys. Yeah, thank you. Gimana guys, random picker guys. Aku gak bisa apa-apa random picker. No hard feeling misalnya nih. Sorry banget nih. Tapi kalau gak bisa ntar gue pasti ajakin si Joko. Kalau misalnya ada yang cancel mendadak. Kak Ader, enggak ada di tempat, jadi dia lagi sibuk sih, kayak tadi aja dia sibuk banget. Jadi kayaknya dia enggak bisa main juga deh besok. Biarin lo aja dia. Kocokan arisan, iya. Pada enggak bisa berujung FM, enggak. Itu harusnya pada bisa sih. Pada nge-gimmick aja, pada nge-gimmick. Sorry banget guys, streaming hari ini jadi berasanya sebentar. Soalnya tadi gue kepotong sejam, itu internet gue jentet. Jadi gue enggak bisa apa-apa. Dulu susah, sekarang antri. Iya, biasa gitu guys. Jadi, ya. Emang ketika lagi nggak bisa nih, wah pada nggak bisa semua, kurang satu, kurang dua, nggak ada yang bisa. Kayak lagi bisa, sampai harus gue gacha siapa yang nggak bisa ikut gitu. Emang hari-hari, tau nggak lo? Iya, sorry banget nih hari ini aku live streamingnya cuma 2 jam. Karena tadi sempat kepotong sejam yang pertama nggak ke-save juga, jadi di-delete. Jadi cuma ada yang ini doang, sorry banget deh. Ntar besok kita main FCT, terus besoknya lagi kita main Among Us lagi deh. Oke, okay? Jadi kita besok FCT, lusa Among Us. Biar memenuhi ini gua, memenuhi utang gua karena jentet internet. Oke, okay? Jadi besok FCT, lusa Among Us. Gua akan berusaha untuk ngumpulin orang lusa. Lusa tuh hari apa ya? Kamis kan? Kamis, ya harusnya bisa sih Kamis. Gua servis komputer kan siang. Yang live tadi nggak, tapi enggak, di-delete soalnya broken. Oke, kalau gitu, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Aku mau istirahat dulu. Semoga kalian enjoy dengan streaming kali ini. Mohon maaf kalau misalnya agak sebentar. Kita berjumpa lagi dalam streaming gue dan konten gue besok. Swingly Pasi 5, welcome to Definition Silver. Have a good night, have a good day, have a good sleep. Stay safe, stay healthy, stay at home. Until next time, I love you all Definition. Cheers guys, and makasih yang nge-chat, donasi, partisipasi, join membership. Like, share, subscribe, muah. Bye, thank you guys. Good night semuanya. Peace out. Hop. Bam. Salah. Apa tuh? Oh, nggak bisa gitu. Pengganti jam kosong kudu saboteur matamu.